Coba perhatikan, kita perhatikan cara tidur kadal trisik ini. Tuh lihat tuh, ternyata begitu cara tidurnya. Lihat. Dia berpegangan erat ke ranting. Tuh, takut jatuh kali ya. Tangan depannya mencengkeram kuat ke ranting, ke bawah kuat, terus kaki belakangnya tuh berpegang erat juga ke ranting selurus mungkin, sehingga dari kejauhan tidak kelihatan kalau ada binatang. Dia sedang berkamuflase dengan warna ranting, ya kan, hampir nggak ketahuan. Tuh, tidak terlihat kalau di situ ada binatang. Baru akan nampak kalau dari sisi yang lain. Tuh, pinter ya cara ininya, cara ngumpetnya. Pasti makannya tuh sel-sel bikin seredup mungkin matanya. Tuh tiduran dia. Udah, ini jam berapa nih? Sudah jam 6 lewat 6 lewat seperempat enggak salah waktu Indonesia Barat. Mataharinya udah nyembur.